أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأدم التسليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. halaman uh, tiga tiga ya. Yeah. <tuh> Oke, okay. sebelumnya nanti saya kasih informasi ya. Okay. untuk jadi uh, bagaimana ke Ramadan itu ada hikmahnya betul saya bisa trawehan untuk ini podok gembel buat ini suara nih untuk gembel ya. Nah, di setting untuk cedok. Cek. Jadi, akhirnya ketahuan dari monitor apa oh, jenenge jendela jendela aula majelis itu kelihatan oh ini sholatnya kurang pas ini seandainya di sini kasih monitor semua malah lebih bagus lagi ya jadi imamnya sambil lihatin enggak makmum kalau imam ngeting enggak ya jadi pada akhirnya kita merasa apa namanya perlu tanggung jawab untuk membenahi untuk membenahi ada yang beberapa sebagian insyaallah minoritas lah masih sholatnya rodok kirang pas kirang pas ini bocahnya harus balik terus dua anak ini payah ya gitu. udah tak pas terus dengan ngajiri nggak pas terus nanti mau jadi mana alfata kok sholatnya nggak pas ya bahaya ini gitu. jadi ustadzah ilan ustadz maulid dan kok sholatnya juga nggak pas ini lucu ini gitu. jadi nanti kemungkinan saya minta teman-teman untuk ya hati nanti dites semuanya cek jasanya gembel nih. gembel maksudnya dicetak no ini mam cek cek halo apunten halo cek ah ini rada penak dah bukan ngomong kayak wong kemu abang buka, buka. Jadi nanti teman-teman diminta dites lah, dites. Mungkin kalau perlu mudah bersirak apa sholat ya dites isan rapo bos apa kira-kira adib nah sobo kan adib mudah ya. Ora ya. ngene sing kira-kira gableh sholat lah itu di, nanti dites perlune benahi. Boten-boten untuk tujuan takziran, tenang saja. Tenang saja ini untuk, untuk benai. Nanti mungkin juga ke, ke, wudunya juga dibahas, wudunya dibahas. Engko ke kekek nganggo wudune mau nganggo madhab malik ya, nganggo sing tangan tok sing sing kene ora di ora di malah tayamum di kebudu ya misalnya ini ini perlu dibenahi nanti biar bensah solate bensah solate ngoten jadi ada kalau perlu di sini bekasi aneh coba kocok sing kudi ini ben kayak tak kaya bareng bareng-barengan satu udah on kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Al ulama'u umana Allahhi ala khalqihi. Rawahu al qudai. Al ulama'u tawi bi rabbira wa alib. Al ulama'u tawi bi rabbira wa alim wa fi riwayah al fuqaha. Berarti ahli fikih." Halifiki di sini jangan diartikan hanya fikihnya mawon, tapi luas orang-orang yang ngerti syariat Gusti Allah. Umana Allahi iku piro piro wong kepercayaane Gusti Allah. Umana Allahi iku piro piro wong wong kepercayaane Gusti Allah. Ala khalqihi ing atase Gusti Allah. Ala khalqihi ing atase Gusti Allah. Ini bagi kita yang masih tolibul ilm, mikir-mikir dulu, mau jadi ulama atau mau jadi tolibul ilm aja. Makanya Said Muhammad tuh paling nama hasil tuh toliban saya selalu santri kan gitu kan. Soalnya nek jadi uh, alim itu ya ini tadi umana Allah. Kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya para ulama, orang-orang yang ahli fikih. Lebih spesifik lagi orang-orang yang ngerti agomo, ngerti halal, ngerti haram, ngerti iku apik, ngerti iku elek, gitu nih. Dan bahkan pembahasannya lebih luas lagi, mana yang menurut agama jelek, mana yang menurut agama baik. Orang-orang seperti ini kata beliau, umana Mereka adalah orang kepercaya, kepercayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat hangat, gampang. Berat, gampang. menjadi kepercayaannya Gusti Allah. Wah, dong, ...koyok-koyok sudah di labeli. Ampun nih masih disebut kiai haji. Wah repot ya. Arab maksiat itu repot kan. seperti kata Yufauzi... beliau kan kemarin saya sampaikan. Nek aku rak dudang kiai watai rak tahajudan. Karena <laughs> masalah umana Allah. Jadi menjadi orang-orang yang diberi amanat. Jadi koyok-koyok ngeten, Kena pengen ngerti karapnya Gusti Allah ngerti ulama. Lho? Repot gak gak itu? Repot. Selama kita ini nafsu pengennya ya, ya. sementara nafsu pengennya nggak seperti itu dan dan aduh apa 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 namanya tolibul apa ulama itu semakin dia tinggi tinggi ilmunya seharusnya mengantarnya mengantarkan dia untuk takwa takwa makanya kita ini belum sampai ke taraf tolibul tolabul ilmi ya untuk bertakwa tolabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan tapi untuk bertakwa kita dereng Soalnya nek tambah ilmu harusnya takwa. Makanya memper betul apa namanya uh, sudah semestinya ge? sudah semestinya orang-orang alim, orang-orang yang ahli agama tahu ngerti agama ini yang tahu agama ya, bukan hanya sekedar satu tau, satu dua dalil dia tahu terus dianggap ngerti agama mboten. Betul-betul ngalim dimana? Orang yang tahu agama itu koyo-koyo sesono mandat dari Gusti Allah. Terus mandat dari Allah ini kalau dikhianati bahaya tahu Terus makanya pada akhirnya ada sebuah bait uh, dikatakan uh, waman apa fi ilmi hilamnya amalan itu apa? Sadurunge bait Muadzabun min ibadul watan. Orang yang dengan ilmunya tidak mau mengamalkan, ya, dia punya ilmu tidak mau mengamalkan, maka dia patut, patut untuk disiksa terlebih dahulu sebelum orang-orang yang menyembah ber, berhala. Kok iso korelasinya biaya? Itu tadi. Karena mereka umana Allah. Orang-orang yang mendapatkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Soalnya so, kepada siapa lagi orang-orang awam itu mau ngerti karpe kustialah. Kalau bukan pada olah, ulama. Makanya jangan bangga. Kok aku sudah dikira, bangga. Repot. Repot makanya. Makanya sampai ini perlu di, dipikir lagi untuk masa depannya belum jadi ulama ini kayak ulil keter, kedarung dari ulama supaya repot ya di majelis mau nggak mau harus jadi ulama ini kok boy dan teman-teman yang lain yang calon-calon hafid itu pengen hafid kiai haji atau hafid hafid tok biasa nah itu dipikir biasa mau nih, jadi naik miso naik miso rapati nggak nih rapati doso banget gitu ya Allah ya Allah Nanti repot jadi ulama itu repot makanya menjadi orang yang membawa kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. orang-orang itu lihatnya ke kita, ke kita orang-orang yang jadi ulama maksudnya gitu. dulu oh wong iku ngono berarti cara hukum berarti oleh. Ngene ternyata Makanya akeh wong keblinger. Dan ceritane yang masyhur tentang siapa? Syekh Siti Jen. Syekh Siti Jenar, dia punya ilmu yang namanya wahdatul wujud manunggal ing kawula gus, Gusti. Iku salah tak bener. Masih enggak masalah. Asli nenek encen ngilmu tekan semono ya. Tapi nek sing memahami orang-orang awam seperti kita pada akhirnya malah murtad. Malah kafir, nganggep awak e dewi Gusti Allah, nganggep Gusti Allah awak ku awa e de, dewi. Lah repot ngoten ni niku. Nah, jadi iku kan makom fana bukan makom syariat. Ya. Makom syariat ya repot. Awak dewi lagi syariat kok belajar langsung ngono niku. Repot. Makane dipikir sih, pengen sampean pengen jadi ulama atau jadi tolibul ilm. Paling enak tolibul ilm mawon. Tapi pada saatnya tetap jadi ulama. <laughs> pada saatnya tetap jadi ulama. Terus ganti hmm. mau. Kok hilang? Kok? Ulama u kumanaullahi. Nah, kemudian ketika sudah tahu bahwasanya ulama itu sudah menjadi amanat, menjadi orang yang membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing iso ndudohi Gusti Allah piye. Maka kata dalam dalam sebuah uh, sebuah perkataan atau di sebuah riwayat malah terusane Al ulama umana ur rusul di, di riwayat yang lain al ulama umana'ur ur rusul para ulama itu membawa misi amanah dari para, para utusannya Gusti Gusti Allah. Tapi terus kan kita tahu ada ulama-ulama yang baik itu jelas kayak Habib Arifin Hafe, kayak Balut kayak, kayak siapa lagi Gusba dan lain-lain itu orang ulama-ulama yang baik. Terus ada ulama yang enggak baik Gak ada. Nah, ini ulil termasuk sing nanti kita lihat. <laughs> Kata beliau Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, malam yukhal itu asrul wa Selagi mereka tidak berkutat, tidak berkawan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Maksudnya berkumpul masuk orang oleh 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 mawan, tapi orang ketok bareng bendino. Paham enggak? Orang ketok status bareng, wah Pak Jokowi, oh status bareng, oh Pak Hartopo, Ya ini ulama sing ketok status bareng ini iki perlu di sanksikan. Jangan dijadikan panu panutan. Karena bagaimanapun kalau ada ulama, okay, kalau ada ulama yang dekat sama pemerintah itu kemungkinan besar hatinya pasti kotor. Sudah tercemar lah. 0,000 sekian persen itu ada tercemar dengan uh, ke kecintaan dunia, duniawi. Mau nggak mau dia kan harus menjilat. Ya, seperti yang saya ceritakan tentang Saudi Arabia, mufti mereka itu bahkan majelis ulama-nya mereka itu ketika mengeluarkan sebuah hukum, kemudian rajanya menetapkan bahwasanya hukum tersebut itu halal atau boleh kayak masalah nyetir. Wong wedok nyetir, wong wedok nyetir itu zaman dulu fatwa ulama Saudi mengatakan ha? haram. Lah kemudian beberapa tahun ternyata e, pemerintah mengatakan boh, boleh berubah hukumnya berubah hukumnya biasa kok ulama pelin pelan goro goro ketetapan pemerintah maka ini namanya mudahana mudahana itu yo penjilat lah kasarane ngoten nah, kalau ada ulama ya, kita gak bisa gak bisa nyalahkan mereka ya e, kalau ada ulama ulama seperti itu tolong dihindari saja tolong dihindari saja kecuali kalau memang posisinya sudah seperti Mbah Maimun. Wah, itu menah itu. Mbah Maimun itu jelas partai. Partainya beliau apa? P3. Kayak anu ngarani termasuk pengkhianat gak? Kan kata hadis al ulama alam itu Para ulama itu adalah amanat atau kepercayaannya para utusannya Allah selagi mereka tidak berkutat atau berteman dengan Oja, pejabat Mbah Maimun piye? Ya. Heh, ya. ki wani ngarani Turak Wani. Saya pernah cerita kayak enggak kalau enggak salah nggih, kayak Mbah Maimun, Habib Lutfi itu dekat sama pemerintah bahkan Abah Lutfi menjadi dewan per penasihat atau pertimbangan nggih. Ya. Saya saya lupa lah. Nah, itu itu kalau enggak ada beliau-beliau Indonesia mungkin beda manhajnya mereka tuh berani mengorbankan istilahnya kalau saya katakan berani mengorbankan kehormatannya demi menjaga akidah al wal wal jamaah jadi kalau yang sudah kapasitasnya seperti Mbah Maimun dikurang kurang masalah. Tapi naik kayak sampean ulil azga tiba-tiba nyalon DPR saya pengen mengubah korupsi menjadi ahli sodakoas. Ketot korupsi, saya yakin. Ayo, bang, mengatakan silahkan bersedekah barbarannya sodakoas yang melebuni di EKB. Nah, Apakah jiwa bisa dikatakan ulama? enggak kan bahaya. Terus wayudakhilu ad-dunya, sifat yang kedua kemudian orang-orang yang terlalu memburu du dunia. Nah, ini ya kelihatan lah dari cari proposal lah atau berngetuk no pondok dua mobil lah, dua apa lah kan. Itu, itu perlu di, di, dihindari. Fa, Fa'idha khalatus sultan wa ta'khalud dunia faqadu khanur rusul fahdharuhum. Jika ada ulama yang sudah selalu berkawan dengan para pejabat dan mendahulukan duniawi faqadu khanu ar-rusul maka sebenarnya mereka sudah bukan amanah lagi tapi khianat pun. Ini dan kita sebagai orang yang tolibul ilm pun bon, selalu menjadi santri mawon. Santri mawon. Kok masalah sampai bakal jadi pejabat tahan buatan itu nanti urusan Anda dengan guru Anda, urusan Anda dengan Syekh Mursyid Anda. cara beliau baik lakukan. Cara beliau buruk jangan laku lakukan. Tapi kalau ada ulama-ulama yang sudah dekat sama pemerintah, kita maklumin saja. Oh, Alhamdulillah sudah ada yang mewakili. Nah, kalau kalau sejatinya ulama niku asli mboten pengen. Katus Abah Lutfi, katus Mbah sebenarnya sudah ndak makomnya lagi cinta apa namanya cinta uh, pangkat, cinta jabat jabatan. Beliau butuh apa? Butuh yang jogol akidah alus sunnah wal jamaah. Lebih mulia lagi sudah. Bahkan ada yang mengatakan beliau butuh itu lambang Ka'bah kurang diinjek-injek gitu. Lambang Ka'bah kurang di elek ele Wong oh, lambang nah, apa, bendera Indonesia yang ono sing injek-injek nah ini partai iki repot sing bangun kok leren nganggo apa gambar Ka'bah kan ini nanti dikhawatirkan, dikhawatirkan kualat kalau gambar gambar kak bay. Makanya ini bukan promosi sampai kudu petiga, enggak enggak. Ini masalah pandangan politik kita sebenarnya tidak ada masalah ke sana. Mau siapapun tidak masalah sih penting Islam berjaya, akidah sunnah wal jamaah selalu bisa diterapkan di Indonesia. Pokoknya orang-orang seperti itu makomnya levelnya beda. Bon, ngotot Bahkan saking zuhudnya siapa Imam Malik saking zuhudnya Imam Malik itu khalifah saja khalifah uh, waktu itu kepengen bin anaknya ngaji karo Imam Malik untuk menjaga biar tidak ada mudahana Imam Malik itu sampai diginikan sama khalifah uh, ya, Imam monggo jenengan uh, rawuh ke istana apa terus private ngaji private les private ke uh, anak-anakku dilesi jenengan kasarane ngono anake kon kon ngelesi perkara fikih apa jawaban beliau Enggak, oh ya, saya, saya tidak akan datang. Anakmu yang suruh ke sini. Anakmu suruh ke sini. Ngaji karo aku dok gini omahku. Bahkan diriwayatkan sing nyapno air wudune Imam Malik iku anake raja, sing nyapno sedali ya anake ro, raja. Pokoke orang mlebu ning ngene. Dini ista istana sampai seperti itu. Nah, maka saya ingat juga uh, Romo Romo Zat almarhum waktu itu ya. Waktu itu kalau nggak salah waktu kampanye-kampanye juga beliau tidak mau untuk diambil kamera ketika dekat sama calon bupati, salah satu calon bupati kalau nggak salah. Tapi itu tetap mau bocor, orang ngajar itu si bocor, kewalat wataknya. Nah seperti itu, jangan sampai terlihat. Masuk silaturahim ra olehan kan Kan oleh-oleh mau, yang penting aja di foto. Karena itu madorotnya banyak, seakan-akan legalitas dari seorang ulama pengakuan oh iki calon terbaik kan kayak gitu kan yang dikhawatirkan nih sampai nih sampai ini saya saya juga nggak menyindir kudus kudus timur ya kudus timur jelas mereka ahli politik semuanya itu ada <gadu> Gus Badawi Gus Jazuli politik ya anggap saja mereka mewakili kita gitu saja ya anggap saja semua eh, eh. santri si cibut tekan gener lapor ya. Eh. Ahli politik, kata Ezul, bakal Ezul, biar biar bermanfaat. Aminah, okay. tapi tapi sejatinya para ulama niku buatan buatan cinta apa namanya? Buatan cinta, jabah, jabatan tidak gila, uh, harta tidak gila, kekayaan pun, wow. dan memang seharusnya mereka ini jadi. Menjadi amanatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul, yang memang jaga-jaga tradisi atau menjaga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh rasul Rasulullah. Dan Rasulullah selama hidupnya, walaupun menjadi pemimpin dunia, kan tidak pernah yang namanya glamor, tidak pernah yang namanya uh, bergelimang harta kekayaan, kan uh, ngoten. Makanya, ya pun lah, wah ini. Uh, ulama itu dipilih-pilih. Sampai kudu milih milah sing di sing kira-kira iso nyedake sampean eling Gusti Allah mbek Kanjeng Nabi, di sing ora nyedake eling Gusti Allah karo Kanjeng Kanjeng Nabi. Pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadari sabaqatsu ainu Al-ainu utawi apa iki nek ora ora penyakit ain. Penyakit ain niku Ya, ketika Anda memiliki sesuatu yang keren, ya, Mbuh iku anak sing api, iku mobil sing api. Nah, ini orang-orang yang hasut energi negatifnya itu bisa mempengaruhi apa yang kita miliki. Nah, misalnya sing duduk kene, siapa ya? Ya kayak ulil lah, ulil kan laki seneng be. seorang sarifah ya. Ya kena ain dia, akhirnya sarifahnya belok orang di gini e, dinikah karo karawang liya kan akhirnya patah hati ya atau sampean punya mau sepeda motor yang bagus rego rego ratusan juta atau mman misalnya ya mobil kemudian ada orang yang hasut maka energi negatifnya itu bisa sampai ke mobil anda kemudian suatu saat mobil anda kecelakaan itu gak usah pakai santet santetan jadi uh, santet itu sebenarnya ambil ambil apa rumus kimia dan fisikanya dari ain ini paham ya pokoknya sampean hasut iso ngono paham ya didok angakno elek asale ngono dan itu repot penyembuhannya repot penyembuhannya makane eh apa neh misalnya sampean punya atau ada adik sampean atau kakak sampean sing ayu-ayu niku ke kena ain misale misale ada engko jujuk wajah diledek misale saleh. Ya. Karena yang yang diharapkan orang hasut itu apa? Kehilang kita kehilangan kenik kenikmatan yang mana nikmat ini nanti pindah kepada orang yang hasut Jadi sekali lagi ain itu bukan santet, tapi saya menemukan definisi yang enak itu ain itu adalah energi negatif yang dimiliki oleh orang yang hasut kepada orang yang memiliki kenek Kenikmatan. Tapi tanpa santet-santetan iso Makanya orang Arab itu paling mudih banget. Nek omay oh kurang ada tulisan Masya Allah Tabaraka Allah. Nek mobilnya kurang ada tulisan Masya Allah Tabaraka Allah. Nek ini kan selos ya. Arab tulisan sembarang. Iso, dari sholawat sampai sing truk. Mulai tulisan sing aneh-aneh ya orang kan gitu ya. <laughs> Wah oh, bajul seksi misalnya <tuh>. kayak gitu. <tuh>. aja kan. Jadi... Dan, dan dan kita baik-baik saja gitu loh. Kita kan baik-baik saja, tapi kalau orang Arab itu memang ada hasut itu memang ada. Hasut kemudian dari sifat sifat irinya itu menjadi energi nega negatif akhirnya kena betul Mari kita yang memiliki kenikmatan makanya aja terlalu pamer aja terlalu pamer oh

san santai. Jadi santai hanya ambil rumusnya saja biar lebih cepat kenanya gitu. Al-ainu utai penyakit ain. Haqun iku noto. Haqun iku nyoto. Walau kana lan uh, lamun ono. Walau kana lan namun ono syai'un apa suwi-wiji. Syai'un apa suwi-wiji. Sabiqal qadari iku di sisi takdir. sampai saking cepete aine lho, di takdir. Sabiqal qadari iku di sisi takdir. Sabaqad mangkondisi. sabakot mangkondisi hu hu'eng al qadar. Hu'eng al qadar al ainu apa penyakit ain? Al ainu apa penyakit ain? wa idza ya idza istala istaghsala yastaghsilu wa idza staghsiltum benera lanalikane disuwun adus sapa sira kabeh wa idza dikon adus sapa sira kabeh fagtasilu mongko adusa sapa sira kabeh silu mongko Bon. Ini seperti yang saya katakan tadi, Ain itu bukan meripat ya. Ain itu tadi apa ya? bencana yang diterima orang yang mendapatkan kenikmatan karena ada orang yang ha, hasut. Tanpa sandet itu itu bawa Jadi sebenarnya gak usah repot-repot sandet-sandetan -repot, yang sini nggak ilmu Ain ini cukup pas sini ya. Tuh no kancane berarti. Kata Rasulullah penyakit ain itu hak nyata terjadi. bahkan cepatnya terjadinya ain itu walau karena syai'un sabiqal qadar kata Rasulullah. Jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka penyakit ain itu pasti bisa mengalahkan takdir. Saking apa ya? Saking mujarabnya istilahnya. Saking cepete lengalah notak takdir. Takdir ae rak kuwasa nahan ain Makanya nah, kata beliau, terus bagaimana cara pengobatannya? Ini sing paling repot. Sing gini ngene Arab tuh yang sering itu bocah sing gandeng-gandeng, bocah sing api-api, ayu-ayu itu nek kena air niku oh bajul lu ora bakal kena air. Ora bajul ora bakal kena ayen. Barokah dalail khairat terus di di setting kaya ngono. Dadi kena mungkin. Iya, bisa nih. Ada bayi-bayi itu ya, bayi-bayi tiba-tiba perutnya besar, kemudian bedah, mati. Itu biasanya ada yang gak kenal. Loh, ini saya cerita nyata kok malah guyu ya. Tenang aja, wetengmu muat akeh Orang, oh no, ada kejadian karena penyakit ain. itu bedah betul. Kayak kaya kok itu ada. Itu karena ain, karena air. Akhirnya kan mati. Gak nek duwe anak itu hati-hati kadang rewel-rewel karena -rewel oh mungkin karena ain kadang kita tidak bisa bagiannya anak itu mungkin karena ain karena ada orang yang hasut dan itu paling susah cari orang pelakunya itu paling susah kan wong itu tadi hanya rasa iri dengki yang ada di hati kok bisa terwujudkan kan gitu terwujudkan makanya cara penyembuhannya diantaranya ketika kita sudah tahu siapa apa kalau ada yang kita seudah nih pikir kira-kira sing hasut ini karo bacul misalnya siapa ya agis misalnya misalnya oh so dati ane iya hamdi rak macem dapurane ngono ada putu wali lah serak macem masyana aku hasilinnya terus kena ain misalnya nah, kena kena ain otengi membeledos otengi membeledos apa bokongi membeledos misalnya maka ketika si 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 bacul tahu kira-kira yang hasut itu agis maka dia minta kepada Agis untuk man mandi. Kenapa? Dari airnya itu tadi dibuat untuk penyem penyembuhan. Ben luntur. Orang baroka, ben luntur. Maka ini repot juga. Di Indonesia tidak begitu terkenal. Masya Allah kalau Indonesia nggak perlu ngono ngoniku Nek, nek, nek didukun uang ya, balik didukunin balik kan. <laughs> <guluh> bukan gitu. Maksudnya kalau di Indonesia Masya Allah kita terkenal dengan istilah su suwo. Ini suwo ini kok ada, ada bisa. Jadi karek sana tedereng sih itu ada betul. Jadi Masya Allah kita nggak usah cari siapa yang hasut. Nek kira-kira kayak misalnya sampean mengamalkan hadis ini. gusku hasut biar aku lah Misalnya kayak ngono. Tolong tenang sampean hadus aku tak anu jaluk banyu apa turahan adusmu misalnya Eh, Kira-kira eh. 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 ini agi surik was di ee Yuk tenang kau tak paringi. Nge -nge. Yo waras tapi kan jijik ya. Atau atau apa namanya membuat agi semakin semakin atau pelaku hasut itu semakin rasane ewoh ya. Semakin ter tersudutnya gak? Tersudut. Wah aku diharani hasut BDE. Terus jujuk udah eh, ewaras. Oh berarti bener aku sing hasut kan. Ya, Misalnya kayak seperti itu ya. Kira-kira perasaannya gimana? Gak enak kan? Wah, ini bukan 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 saya apa namanya ingkar dengan tipun nabawi apa penyembuhan ala nabi tidak tapi memang di Indonesia itu ulama kita lebih cerdas cara caranya untuk biar orang kena air ini gampang oh tiba paringi toyo wajak no waras paringi apa garam wajak no waras Di no sholawat waras banyak lah banyak banyak apa namanya cara untuk menghilangkan ain itu banyak. Kalau pengen yang benar-benar seperti kan Nabi silahkan lakukan ini. Tapi kan kira-kira izin ya. Kira-kira izin. Nah, di situ ada keterangan antal aina idza talaba minhu ghuslu atrafihi wa ma tahta izari wa subghu salati alal mayun falyafal dzalika nadban wa qila wujuban. Bahwasanya ketika ada yang kena ain kemudian dia, dia minta uh, minta kepada orang yang hasut untuk mem, mencuci tangannya, mencuci apa? Tahta izarihi, mencuci badannya kan? Tahta izarihi bukan 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 sarung ngisor. Oh, Sinok ngisore sarung iku ne yo ana 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 berkakas itu kan. Wa ghus wa ghusub bi alal ma'yun kan. Kemudian air tersebut disiramkan kepada orang yang kena ain al maka dilah dilakukan. Tapi itu tadi kan rasanya mau no, kan nuduh kan kayak kayak nuduh kue koro koro kue akhirnya aku kena no, air kan ngono. Kira kira ngelarak no hati tah buatan mus hasut so di di pojok pojok no, dituduh tuduh kan ngono. Harusnya kan kita menghindar. Nah, kita enak lah, enak untuk menjadi orang-orang Indonesia punya punya apa namanya uh, punya pengobatan yang lebih canggih istilahnya seperti itu lebih canggih dan lebih beradab Ya ini ini berada tapi sampai kira-kira gelem tau orang ya. misalnya di sasutnya kalau Agis terus kemudian betul-betul tahu kalau Agis itu yang menjadikan kamu mendapatkan penyakit Ain. Ya kira-kira suci tau ya. Banyu kau buat aneh tau sudi tau ya. ya. Dan begitu juga Agis kira-kira tersudut tau orang Agis ya. Sak pondok konangan sih paling sufrik waduh gajul Agis misalnya kan. buatnya kan nuduh tapi bener Oh ya tinggi oh jadi alain itu hak Sampean ini peringatan bagi kita semuanya kenapa mungkin mungkin kalau saya ini kenapa saya kalau posting foto kadang ketika sama mamanya moh itu kan tak tutupi wajah bukan karena elek bukan karena elek karena air deh, karena kibul deh, air deh. Ya itu tadi, takut-takut. Yos. Dan dan saya ingat ketika saya sering posting gambar Muhammad Habib Habib Durrahman Al Jufri itu eh itu gak, semoga terhindar dari ain Gus. Oh, no. Yang itu yang ditulis saya ingat. Masya Allah. Dan Bebidin juga mengatakan semoga anak ini selalu terjaga kayak gitu-gitu. Bahasa-bahasanya berarti memang betul ain itu ah, ada apalagi di Indonesia ditambah dengan santet. <tuh> <tuh> Lebih cespleng lagi gitu ya. Jadi jadi ayen itu level ecek ecek lah ya. Enggak, kita itu biasanya langsung sama ke nyiroro Kidul gitu, gitu gitu langsung ngambil sesajen ya, kayak gitu kepala kebo atau apa ya, ke sana ya. Bon. Bro. Bro men desa ndate. Bon. Paham nggih? Okay? sallallahu alaihi wasallam idatul mu'mini ka'akhdil kafi idatul mu'mini idatun kata wa ya itu peridatan wawat fahuwa wa'idun. idatul mu'mini utawi janjine wong kang beriman janji ka'akhdil kafi iku koyo koyo nyekel epe 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 kafi iku nyekel epe epe Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin kalau sudah berjanji itu bagaikan kalau sudah berjabat berjabat tangan. Artinya lesannya kalau sudah janji itu Kalau kalau orang dulu itu kan dalam sebuah transaksi itu dealnya ketika mau deal atau ketika mau setuju antara kedua belah pihak itu ditandai dengan salah salaman. Itu itu jadi jadi salaman itu sakral dulu ya. Salaman itu sakral, makanya ijab kobul itu sakralnya dengan karena salaman dengan mer, mertua atau penghuh, penghulu penghulu. Aju dianggap hanya proses ya, saya saiki masalah, akeh selencong Tapi orang dulu kalau sudah sumpah kue kan kayak ada ada guyonan seperti itu ya. Waktu kecil, wani sumpah kue wani. Cara saya kan guyonan ya, tapi jatuh, seperti orang dulu tuh betul-betul nggak -betul berani melakukan seperti itu. lah maka katakan Nabi... E, apa namanya orang mukmin kalau sudah terlanjur janji itu sama sudah seperti seperti halnya sudah deal gitu loh sudah deal apa e, sampai sampai yang namanya jabatan tangan antara dua belah pihak makanya salaman janji itu zaman dulu e, adalah hal yang tidak gampang untuk di utarakan. Kalau sekarang kan Masya Allah dari Arifin Maun sudah janji akan nikahin Ulfa misalnya gitu. Bos itu borak artir. Nah itu kan gampang-gampang janji gombal. Iya janji-janji deh tak kawin ini. Atau wana si biasanya sih mas kecelakaan biasanya kan. Ada orang kecelakaan tenang nih aku tanggung jawab. Tanggung jawab barbarannya hilang ya Allah. Ini karena sekarang janji itu sudah sudah bukan hal apa meneh nek rak tertulis kira janji tidak tertulis dan yang hanya dilakukan dua orang saja yang ketiganya cuma Allah kan gitu tidak ada buktinya sama sekali wah itu makna mas makna lah makna rugi rugi teman-teman makanya sekarang itu dikuatkan nganggo nganggo materi eh so kalah nih pengacara nih lebih hebat kan ya Allah jadi janji sekarang itu tidak seperti janji zaman zaman dulu dan ini sudah tanda nih kiamat lah tanda nih kiamat berarti nih, misalnya semakin lama janji itu semakin tidak dilaksanakan atau semakin diingkari, game pun abadi nah kita sudah di akhir zaman, di akhir zaman. Tapi tenang wae, wali ini cak akhir. Piro tahun piro? 2000 piro? Uh, e, 2070 satu ya. Aku lali sampai nyampe Tenang wae, cek telung puluh tahun, petang tahun kasih. Sedeng wae gede. <laughs> Karena saya kali lagi Koyok-koyok niki jenengan nek moco hadis niki kan biasa mawon ya. Janji itu sebagai bagaikan sudah deal. Bagaikan salaman. Karena kita merasa salaman lah biasa baik kan gitu. Ya. Karena enggak sakral gitu loh. Kita 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 enggak sakral. Kalau dulu kan sakral. Karena dulu alatnya alatnya untuk apa namanya? persetujuan antara dua belah pihak itu dengan salah salaman. Kalau sekarang kan enggak ada tanda tangan, ada materai, ada apa di di depan notaris, di depan pengacara, ngono wene, si gugat, uh, daki dakian pengacara kan ngoten, Mungkin okay, nyogok hakim dan segala macam, akhirnya murah. Pun, maka sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam, afwul muluki abqalil mulki, afwul muluki utawi ngapurone piro piro rojo, afwul muluki utawi ngapurone piro piro rojo, abqal ikulweh ngake apa afun? Apa aku ikulueh ngelanggengake apa afun lil mulki marang kerajaan, kerajaan atau kekuah, kekuasaan. Ini bagi orang-orang yang uh, apa namanya memiliki kekuasaan. Jadi sifate rojo, sifate pemimpin, iku kelihatan galaknya member semua cerita Mas Harun ar yang terkenal adil itu ya tetap kelihatan kejam. Ya. Sampai sama siapa Abu Nawas itu kelihatan kejam. Sampai direko reko-reko itu pertanyaanku mati dan segala macam ya. sampai direkayasa sama menteri-menterinya Harun ar rosid Pecarane kue ngiliti rojo tapi rak tersinggung barangnya, ono barang barangnya. Kiku kan artinya raja itu sesuatu yang ditakutkan raja itu konotasinya kalau kita salah pasti diu dihukum dan itu dari dulu sudah apa sudah berjalan seperti itu akan tetapi kalau pengen kerajaannya itu selalu lestari selalu baik selalu ada di dalam genggaman kekuasaan kita maka kata beliau aful mulki abqalil mulki uh, raja yang memaaf Raja yang memaaf itu menjadikan kerajaannya akan lang, langgeng lebih lah lama. Jadi nek ana raja yang sing apian itu selalu dikenang ya. Yeah. Raja sing e, tidak gampang marah itu selalu dikenang. Tapi nek raja nesuna niku wis biasa. Paham nggih? Raja sing galak itu biasa, tapi nek raja kok apian, raja rakyatnya salah di ngapura itu itu kan hal yang luar biasa, hal yang luar biasa. ini juga menjadi pelajaran bagi kita ketika Anda Anda memiliki kekuasaan lebih atas sekitar Anda. Maka jangan jadi orang yang kelihatan galak itu. Ya kadang terkadang boleh lah, ada galak itu boleh, tapi toleransinya harus besar. Kayak Kanjeng Nabi niku, marahnya hanya bisa dihitung lah. Marahnya Kanjeng itu itu bisa dihitung daripada eh uh, santainya selone Kanjeng Nabi. Sampai wong zina, uh, wong zina, wong aku maling. Eh enggak ono sing digebuki ceritane. Iya enggak. Enggak. Nek nah, kita kan jurung ngaku aku digebuki ya. Kowe ngelinge ra kowe digebuki. Kue maling apa? Maling pecel. Mosale <laughs> <laughs> uh, Agus raso nggowo-ngowo kanca-kanca naik digebuki bareng-bareng. Uh, <laughs> ya, ya Allah, apakan ini ya. Jadi Jadi kalau orang memiliki kekuasaan jangan sampai disalahgunakan. Di, kekuasaan itu memang mendorong kita untuk semena-mena pada yang lain itu. Dolim sama yang yang lain. Tapi kalau ada kalau ada raja yang baik atau punya jabatan tapi orangnya baik maka uh, selalu dikenang. Maksudnya abkhalil mulki ini maksudnya bukan bukan hanya zohiril hadis yang berarti apa masa kekuasaannya lama enggak, enggak hanya itu saja tapi masa dikenangnya itu terkenang sepanjang zaman tapi ora dadi raja aja kelemar-kelemar oh mboten napa-napa ora iku ora sipate raja mboten napa-napa ora sifatnya raja wis ora apa-apa ngene kuwi lo keren raja kok eh mboten napa-napa nopo, nopo, kula nembe kedaan sikilen jan jenengan kan elek ngene kuwi kan raja kok lemah kan gitu kan Ro, raja kuwi ya keren tetap keren nah sifat pemaaf itu nggak usah menunjukkan dengan bosok kayak kiai karo santri saat masuk kiai beradab harus harus ngetok no, bosok be santri ini terus kan buatan ya, apakah kiai ketika ngendikannya nggak pakai bosok kromo inggil terus de diharap dianggap tidak beradab ndak kan masuk karo santri eh cimong go jujuk begini nopo kulo nganus ceblos kian jadi unjuk. ujuk ngolong nokia kayak gini gini ya Paham ke? Okay. Bon. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam gubarul madinati syifaun wallahu a'lamu bisawab. Teman-teman yang lain mudabir silakan.